Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Simple News Video, channel yang berisi berbagai macam tutorial dan video pendidikan yang pastinya bermanfaat untuk teman-teman semua. Pada video kali ini saya akan berbagi kepada teman-teman semua sebuah video tutorial yang berjudul cara menghapus tabel di Microsoft Word. Sebelum kita lanjut, bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini, ayo buruan klik tombol subscribe-nya. Nah, tutorial ini dapat kita gunakan pada Microsoft Word 2007 maupun Microsoft Word 2010. Dan berhubung di sini saya menggunakan 2010 ya teman-teman ya, Microsoft Word 2010. Oke, langsung saja ya. Nantinya akan saya berikan dua cara ya. Terserah dari teman-teman mau menggunakan cara yang mana dan yang tercepat menurut teman-teman. Oke, di sini saya mempunyai sebuah tabel yang akan saya hapus ya teman-teman ya. Akan saya hapus sekalian dengan keterangannya ya. Oke, langsung saja. Cara pertama yaitu dengan cara teman-teman mengklik atau mengarahkan kursor ke sudut kiri atas hingga berubah ya menjadi tanda plus ini. Oke, lalu teman-teman klik dan pilih menu desain atau menu layout. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ya, delete. Teman-teman klik lalu pilih delete table atau menghapus tabel. Nah, secara otomatis akan menghapus tabel yang kita pilih tadi ya teman-teman ya. Oke, harapun cara kedua tetap mengarahkan kursor ke sudut kiri atas pada tabel, klik lalu teman-teman tekan tombol backspace ya pada keyboard. Nah, secara otomatis akan menghilang juga ya teman-teman ya, sekalian dengan keterangannya. Nah, begini teman-teman, saya hapus sekalian dengan keterangannya. Oke, gimana, mudah kan caranya? Mudah sekali teman-teman menghapus tabel di Microsoft Word. Oke, sekian dulu video saya kali ini yang berjudul cara menghapus tabel di Microsoft Word 2007 maupun 2010. Semoga video ini dapat bermanfaat untuk teman-teman semua dan jangan lupa juga untuk klik lonceng pemberitahuannya agar teman-teman gak ketinggalan video terbaru dari kami. Klik juga tombol suka untuk menyukai video ini dan bagi juga video ini sebanyak-banyaknya ke teman-teman yang lain. Sampai ketemu pada video selanjutnya.